Guys, guys, let's go. Cepat. Cepatlah. Orang asli pakai okli. Jam. Cepat ikut tak? Pasal. Apa pasal? Lantar. Sini. Guys. Willy. Kona. Kona kandang pula. Best kejap. Okay, guys. Kita nak pusing satu pusingan kampung. Ini adalah hari pertama kami comeback. Jalan-jalan. Okay, guys. Itu adalah orang asli yang berhampiran dengan kampung Sungai Bayu ni. Ya. Yeah. Okay guys, ni adalah hari pertama kami sekeluarga nak buat comeback setelah beberapa lama tak kayuh sekeluarga. Kakak pun dia tak nak naik bisikal panjang dah. Kalau ikutkan, Kaban ada tambah lagi satu bakul untuk bisikal budak. Untuk tempat duduk budak. Tapi dia tak nak, dia nak kayuh sendiri. Dia dah sombong lah ni. Dia sombong lah besar, dia sombong. Tak kena naik sendiri. Kita tengok apa sekeluarga boleh. Hai, mana maknya ni lambatnya maknya. 6:30 dah ni. Program hari ni ingat nak pergi track motocross Ngobaya. Nak main drone tapi tak jadi. Aku tukar menjadi kayu basikal. Ni susah. Dah tak ada pemegang. Tinggal je lah. Susah. Nantilah. Dah tak ada ni. Jom depan sikit tak pegang. Ha. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia nak pegang tempat bapa pegang. Habis bapa nak pegang apa? Okay, let's go guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kak belakang kereta kak. Lama tak kayuh ah. Setahun guys, rasanya dah tak kayuh ni. Semenjak 2 menjak, 3 menjak, 4 menjak, 5 menjak, 6 menjak ni, Sungai Bayu ni bersepah pula orang kayuh basikal balik. Lepas PKP lah, lepas PKP ni banyak orang kayuh basikal balik eh. Satu fenomena baru. So kami pun mengambil keputusan untuk merepair balik bisikal-bisikal yang ada supaya kita orang dapat kayu juga dengan orang-orang yang baru start balik kayu kan. Macam William? Nyit. Sliding kan? WCF Steelwork. Tak. Saya sekali potonglah papa duduk depan pula. Papa tak tahu apa cerita kakak kat belakang. Mama tak bantu papa lah kayuh sikit mah. Orang belakang ni ngulolah guys. Dahlah badan dia berat. Kata nak kurus tapi ngulol.